Istri pelaksana tugas Gubernur Aceh DHRT Idawati dilantik sebagai Ketua Umum Lembaga Seni Kasidah Indonesia atau LASKI Aceh periode 2019-2024. Ia akan memimpin LASKI Aceh bersama Marzuki Hashim yang juga menjabat sebagai Ketua Harian serta Baharudin Irmayani dan juga Azhari sebagai Ketua 1, 2, dan 3. Para pengurus LASKI berjanji untuk memenuhi tugas dan juga kewajiban sebagai pengurus LASKI Aceh dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. DHRT usai dilantik mengatakan saat ini gambus dan kasidah mulai jarang ada di Aceh. LASKI Aceh sebagai sebuah lembaga seni punya tugas untuk melestarikan dan juga mendukung kesenian khususnya gambus dan juga kasidah di kalangan masyarakat. Hal itu dianggap penting dikarenakan lirik-lirik gambus memuat pesan dakwah dan juga Islam. DHRT juga meminta agar berbagai lembaga negara dan juga khusus di Aceh seperti Kementerian Agama, Majelis Adat dan juga MPU Aceh untuk mendukung dan juga mendampingi LASKI, dan ia juga menyebutkan di pengurusan dirinya akan memperkuat kembali komunitas-komunitas kesenian gambus yang ada di Aceh.